kembali lagi Keiza menjumpai kalian di pekan ini nih. Oh ya, Keiza kok sepertinya asik jalan-jalan sendirian? Udah pakai baju baru lagi, kira-kira mau kemana ya? Hai teman-teman dolarin yang bisa now, kembali lagi sama Keisha. Apa kabar? Kalian baik kan? Nah, Keisha itu lagi cari oleh-oleh khas kota Semarang untuk saudara-saudara Keisha yang lagi liburan ke Semarang. Langsung aja kita cari. Oh, Keiza mau cari oleh-oleh nih. Kebetulan Keiza ini sedang berada di kawasan Krobokan, tepatnya di Kampung Dorwati. Pastinya orang Semarang gak asing kan kalau Kampung Krobokan itu sebagai sentra kampung Bandeng Presto. Dengar-dengar nih, satu kampung ini terdapat 30 rumah yang memproduksi bandeng presto loh teman-teman. Banyak sekali kan? Mendingan Keiza cari oleh-oleh bandeng presto aja nih. Halo. Hai, Pak. Bagaimana kabar? Jadi Keisha lagi cari-cari oleh-oleh buat saudara Keisha yang main ke kota Semarang. Lagi liburan gitu kan, Pak. Terus pada main ke rumah Keisha. Nah, Keisha itu lagi cari buat saudara Keisha buat nanti kalau pulang bisa ada kayak kenang-kenangan gitu. Jadi ini Keisha enggak salah kesini. Karena sini kan pusat oleh-oleh ikon kota Semarang. Jadi khususnya termasuk bandeng presto ya, tapi untuk di tempat Pak Presto itu memang industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan, khususnya termasuk bandeng presto, otak-otak, terus ini apa, tandu, bandeng tandu itu bandeng tanpa duri, tahu bakso bandeng. Nah, untuk apa ini kita inovasinya itu sebenarnya ada nugget, terus ada stik yang dari duri. Karena duri kan banyak kandungan kalsiumnya lah, itu kita buat ini seperti ini, silahkan. Kalau Keisha makan ikan-ikan gitu kan banyak durinya ya Pak ya. Nah, Keisha tuh jadi takut, jadi kalau waktu ditelan itu lehernya kayak jadi sakit gitu. Iya. Apakah kalau makan ini juga sakit Pak? Kalau ini enggak, ini kan ini duri sudah kita buat tepung. Jadi kalau untuk yang steak lah, untuk yang bandeng memang kalau yang namanya bandeng presto atau bandeng duri lunak, ini durinya sudah lunak. Jadi enggak mungkin Dekesa itu makan kena durinya. Nah, itu maka kan itu namanya kita presto, atau yang kalau bahasa pasarannya itu bandeng presto, yang sebenarnya itu kan bandeng duri lunak, nah, seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau untuk mengkonsumsi ikan seperti yang sudah kita presto. Berarti Keisha kalau makan bandeng presto ini nggak perlu takut-takut? Enggak perlu takut. Nah, Pak Keisha sama teman-teman di rumah itu penasaran bagaimana proses pembuatan bandeng presto ini. Oh, boleh kapan-kapan teman-teman diajak ke sini. Nanti melihat ya ibu-ibu dan lainnya yang bekerja di sini bagaimana caranya mengolah bandeng presto. Kapan silahkan. Kalau sekarang Keisha mau lihat prosesnya boleh nggak? Oh boleh, boleh sekali, boleh. Yaudah Keisha lihat ya Pak. Okay. Mari kita ke belakang. Bener kan? Tuh, banyak sekali produk bandeng presto. Ada yang dibuat bandeng presto seperti biasa, ada juga yang dibuat otak-otak, dan juga dibuat keripik loh, tulang dari ikan bandeng ini. Keiza semakin penasaran nih, dan bingung mau pilih yang mana.
teman-teman, sekarang Keisha udah bersama Bu Istiqomah yang membuat bandeng presto ya Ibu ya. Iya. Bu Keisha mau tanya nih, bagaimana cara membuat bandeng presto Bu? Oh, caranya itu ikan bandeng dibelah. Iya, dibelah dulu. Dibelah dulu, dicuci bersih, terus pembumbuan. Oh. Ya, habis pembumbuan terus dikukus ke dandang itu besar. Iya, ke panci presto. Habis ke panci presto, terus ini di open untuk pengeringan, mengurangi kadar air itu. Habis dari open nanti di vakum. Oh. Ya. Kalau yang matang udah ada belum? Sudah ada. Oh, oke. Okay. Keisha boleh lihat nggak? Boleh. Oke, okay, langsung aja ya Bu, kita lihat. Iya. Mumpung berada di Bandeng Presto New Istiqomah, Keiza mau mengajak kalian untuk melihat bagaimana cara membuat bandeng presto. Yang pastinya teman-teman di rumah juga ingin tahu kan? Karena selama ini kalian hanya melihat bandeng presto yang siap saji saja. Ikan bandeng dicuci bersih dulu ya. Bagian dalam juga dihilangkan karena bisa membuat busuk kalau tidak dihilangkan. Mencucinya harus menggunakan air yang mengalir loh, supaya kebersihan selalu terjaga. Nah, kalau sudah dicuci bersih, ikan bandeng siap diberi bumbu. Bumbunya sendiri terdiri dari campuran bawang putih, ketumbar, kunyit, dan garam yang dihaluskan. Bumbu tersebut kemudian dioleskan ke seluruh badan ikan bandeng hingga merata ya, supaya bumbu meresap ke dalam tubuh ikan bandeng ya teman-teman. Sambil dibumbuin, sambil ditata di atas loyang ya. Untuk kemudian dipresto antara 2 hingga 2,5 jam dengan suhu 110 derajat Celcius ya teman-teman. Wah, panci untuk proses presto besar sekali ya. Bisa menampung 90 kilo loh. Nah, kalau sudah matang, langsung diangkat dan dimasukkan ke dalam oven ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit lamanya. Tujuannya, supaya bandeng presto ini menjadi kering. Karena kalau kering, higienis dan pengemasan yang benar dan tepat dapat berpengaruh terhadap lama waktunya ketahanan loh. Nah Bu, setelah di oven tadi kan matang ya Bu ya. Nah, langkah selanjutnya diapain Bu? Ini proses pemakuman, Dik. Oh, di vakum ya. Di vakum supaya ini ketahanannya bisa lama. Oh. Kalau buat oleh-oleh aman, enggak cepat ini bau, busuk. Oh, kira-kira gitu. Tahan berapa lama kalau udah di vakum? Ketahanannya di luar pendingin 15 hari. Kalau nanti di dalam pendingin bisa 3 bulan, 4 bulan bisa. Oh, berarti cukup lama juga ya Ibu ya. Lama, ya. Oke, langsung aja di vakum Bu. Iya. Nah teman-teman, bandeng presto yang dikemas secara vakum ini bisa tahan 15 hari. Sedangkan yang di packing biasa hanya tahan 2 hari
kecuali masuk freezer bisa lebih lama. Oh ya, pengemasan secara vakum atau kedap udara ini menjadikan bandeng presto menjadi tahan lama loh teman-teman dibanding dengan pengemasan biasa. Nah Bu, bandeng presto ini mengandung vitamin apa aja nih Bu? Kalau bandeng presto ini mengandung vitamin omega, Dik. Ya, itu bagus sekali untuk pertumbuhan ini otak, kecerdasan untuk biar cerdas, ini pintar ya. Jadi ya, Keisha harus banyak-banyak makan bandeng presto biar pintar ya, Bu. Betul, ya betul. Kalau ini ada tahu bakso juga ya, Bu, ya, yang dijelasin sama Pak Petrus tadi. Berarti bisa buat bekal sekolah juga ya, Ibu, ya. Bisa, bisa. Besok kalau liburannya udah selesai, Keisha langsung deh beli bandeng presto terus dibawa ke sekolah untuk jadi bekal. Teman-teman jangan lupa juga loh beli bandeng presto. Nah, Bu, kalau ini kayak bandeng juga. Tapi bedanya apa sih, Bu, ini, Bu? Itu namanya otak-otak, Dek. Itu dalamnya daging bandeng yang sudah dihilangin durinya, sama itu apa itu bumbu. Itu digiling. Bumbu sama daging digiling, durinya dikeluarin, sesudah digiling baru dimasukke lagi. Berarti ini udah nggak ada durinya ya, sudah, Bu, ya? Sudah nggak ada, Dek. Ya. Ini digoreng dulu atau bisa langsung makan ini, Bu? Kalau mau digoreng bisa, tapi kalau yang nggak senang digoreng kan ini sudah matang. Jadi bisa ditaruh di magicom, sudah hangat, bisa langsung siap saji, Dek. Dulu Keisha pikir ini belum matang, jadi harus kayak dipanggang dulu atau digoreng dulu gitu. Oh, gitu. Ternyata sudah matang. Sudah. Tahu baksonya juga udah matang atau harus kita goreng? Sudah matang ya, oke. Berarti ini kita tinggal packing aja ya, Bu, ya. Langsung aja kita packing ya. Ternyata selain bandeng presto, ada juga otak-otak bandeng. Tentunya sama seperti bandeng, tapi isinya adalah daging bandeng yang sudah berbumbu. Satu dus berisi 2 ikan bandeng presto ditambah dengan sambal terasi, lezat dan nikmat pastinya. Rasanya nggak salah nih untuk memberikan oleh-oleh bandeng presto. Karena selain lezat, juga mengandung banyak vitamin loh teman-teman. Ada protein, lemak, karbohidrat, kalsium yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama masa pertumbuhan seperti kita ini. Nah teman-teman, Keisha udah dapet nih oleh-oleh yang dimaksud. Bu, terima kasih ya Keisha udah diajarin untuk ngebuat bandeng prestonya. Terima kasih ya, Ibu. Ya sama-sama ya, Dek. Ya sama-sama. Keisha pamit ya, Bu, ya. Sama-sama. Nah, teman-teman, Keisha udah dapet nih oleh-olehnya buat saudara Keisha yang lagi main ke kota Semarang. Gimana teman-teman, tadi seru kan dari mulai cara membuat bandeng presto ini dan cara vakumnya, terus habis itu cara packingnya dan cara lain-lainnya. Sekarang waktunya Keisha pamit undur diri ya teman-teman, sampai jumpa minggu depan.